Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kembali saya akan mengupdate penanganan banjir di Jakarta. Karena kita tahu di Jakarta itu merupakan daerah cekungan ya, dan sangat sering mendapatkan kiriman air dari Bogor ya. Dan posisi saya ini ada di Polder Arta Gading. Dan setahu saya teman-teman ya, permasalahan banjir di Jakarta itu ada 3 hal. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua hujan lokal, dan yang ketiga banjir rob teman-teman. Dan ketiga hal ini pemerintah kita sudah mengantisipasi dengan pembuatan bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa mereduksi sekitar 30% ya, ini untuk banjir kiriman. Terus kalau hujan lokal itu sudah diantisipasi dengan pembuatan polder, pembuatan proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan di hilirnya itu diantisipasi dengan mega proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan NCICD ini terbagi 3 fase teman-teman, fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu di tanggul pantai teman-teman, dan tanggul pantai ini saat ini sudah berjalan ya, ada 6 lokasi ya. Yang pertama Pantai Nizam, yang kedua Muara Kamal, Muara Angke, Pantai Mutiara, Pantai Blencong, sama satu lagi saya lupa, ada 6. Oke, kita langsung aja mengupdate kondisi terkininya teman-teman. Di sini teman-teman merupakan yang ini ya teman-temannya, ini namanya Kali Gendong. Jadi semua aliran air yang dari Arta Gading ataupun daerah Kelapa Gading itu ya, itu dia muaranya di Kali Gendong sini teman-teman. Jadi ini seperti bak penampungan, dan ketika debit airnya berlebih, ini akan dibuangnya ke Kali Sunter. Sebenarnya teman-teman, di sini sebenarnya sudah ada rumah pompa. Selain rumah pompa Arta Gading ya, ada di sebelah sana, tapi itu sudah berumur ya rumah pompanya. Dan mungkin juga dilihatnya debit air semakin hari semakin bertambah, sehingga sering mengalami banjir di sekitar Arta Gading ini teman-teman. Dan di depan kita ini sedang pembuatan seatpel ya teman-temannya, dan sepertinya sudah dilakukan pemancangan, dan balok camping bib juga sudah dipasang ya, ini pengikatnya. Dan yang di sini teman-teman, yang titik-titik yang ini namanya ground anchor. Ground anchor itu berfungsi untuk penambah kekuatan median di seatpel tersebut. Sebenarnya balok camping bib ini juga sama fungsinya, dan ditambah kekuatannya menggunakan ground anchor. Dan ground anchor ini dia posisinya dia miring teman-teman, dengan kemiringan sekitar 10-15 derajat ya kemiringannya. Dan kedalamannya yang saya tahu kemarin itu di 25 meter. Jadi ini insya Allah sangat bagus sekali ya konstruksi dari bangunan ini pastinya. Oke, kita langsung ke dalam ya. Dan di sini setahu saya teman-teman akan ada landscape yang bagus ya untuk jalan-jalan ataupun yang suka selfie-selfie Instagramable. Di tempat ini bisa banget karena sudah disiapkan kayak jembatan Infinity ya yang di Eco Park. Oke teman-teman, saya akan jelasin sedikit ya fungsinya ya. Dari mana yang ngejelasinnya? Oh, dari sini kali ya. Oke. Kali Gendong ini teman-teman, itu yang saya sampaikan di awal video bahwa muaranya nanti air-air yang dari perumahan Arta Gading ini muaranya nanti akan di Kali Gendong. Dan di situ sudah disiapkan box culvert ya, kalian lihat. Dan ketika air berlebih, maka akan di
buang di inlet dari polder ini, teman-teman. Jadi ada berapa nih? Banyak sekali ya. Ada 6 setahu saya. Ada normal drainasenya kalau di sini. Tapi saya lupa deh di mana normal drainasenya. Jadi ketika debit airnya tidak naik, maka normal drainasenya itu akan dibuka. Dan ketika ada banjir rob ataupun air rob masuk ke wilayah Kali Sunter ini, maka pintu conduitnya ataupun spillway-nya itu akan ditutup, dan maka rumah pompa lah yang akan bermain, teman-teman. Seperti itu fungsinya. Proyek ini, teman-teman, sudah berjalan dari tahun 2021 ya, serentak ya. Wah, keren, Arta Gading Engineering System. Oh, berarti di sini bisa kita sambil belajar-belajar juga nih. Oh ya, teman-teman, ini saya ngevlognya di pagi hari ya, jam 6:30. Jadi teman-teman proyek belum pada datang. Oke, teman-teman, di sini kelistrikannya akan disuplai 100% melalui PLN. Gardunya yang ini. Aduh, sini aja kali ya, kalian lihat lah ya. Ini gardu PLN, dan di samping sini adalah tangki BBM ya, pastinya ya. Dan ketika mati lampu, seperti lagunya Nazar, mati lampu lah saya, mati lampu. Yang bisa nyanyi, boleh nyanyi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cinta ku tak. Maka genset inilah yang akan bermain, kalau nggak salah ini 2500 deh. Wah, besar banget ya. Kita lihat dulu. Oh, 1800, maaf. Ini 1800. Dan ini tangki BBM ya. Dan ketika nah ini dia. Ini karya-karya anak bangsa yang nggak bisa menjaga kebersihan nih, teman-teman. Aduh. Ini nama screening bar ya, teman-teman ya. Jadi normal drainasenya ini ketika mau dibuang ada sampah, maka akan diangkat menggunakan screening bar. Terus jatuh di conveyor belt, terus diangkat, terus langsung dituang di sini, teman-teman, di tempat tempat sampah ini. Jadi sangat bagus sekali ya penanganan banjir dan sampah di tempat ini. Dan ini dia, teman-teman, yang saya sampaikan tadi bahwa sebentar, dua-duanya lagi ditutup berarti ini ya. Iya, ini kayaknya dua. Oh, lagi dibuka ini, teman-teman. Ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwa kalau tidak terjadi air rob ya, maka ininya conduitnya ataupun spillway ini akan diangkat. Kalau kalian lihat paling bawah ya, ada space, berarti itu masih dibuka ya, tidak ditutup. Dan ketika ada air rob, maka conduit ini ataupun pintu air ini yang di bawah sini akan ditutup, dan rumah pompa inilah yang akan bermain untuk membuang aliran air di Kali Gendong. Dan ini, yang ini namanya ruang SCADA ya, teman-teman. Supervisor Control and Data Acquisition. Jadi itu untuk mengetahui data-data debit air ya, pasti di sekitaran polder ini.
besar sekali mesinnya. Luar biasa dah. Udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan terima kasih banyak untuk para pemimpin negeri ini yang sudah terus berupaya ya memberikan fasilitas terbaik dan aman untuk rakyatnya. Jazakumullah khairan, dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti di sana. Terima kasih banyak, semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia dan bisa menjadi amal jariah di kemudian hari teman-teman. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Ayo kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju teman-teman. Itu aja, dan akhir kata, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari Polder Arta Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.